Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Kapal nelayan berpenumpang 41 ABK hilang kontak di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tak terima aspirasi hanya diterima asisten satu, unjuk rasa warga di kantor gubernur Papua Selatan sempat ricuh. Peringati 118 tahun masuknya Injil di Papua Selatan, ribuan umat Katolik beribadah di patung Hati Kudus, kawasan bandara. Empat sepeda motor ini disita Polres Jayapura Kota dalam patroli yang dilakukan selama 2 bulan terakhir. Wakapolresta Jayapura KBP Deni Herdiana mengatakan, motor yang disita ini merupakan hadiah kemerdekaan bagi pemiliknya yang kehilangan. 12 sepeda motor sudah dipastikan diketahui pemiliknya dan akan segera dikembalikan. Namun 22 lainnya belum diketahui karena masih dalam penyelidikan tim opsional Polres Jayapura Kota. Terdapat 34 kendaraan bermotor jenis roda 2 yang tanpa keterangan, yang ada LP-nya, dan sampai sekarang ada masih menunggu siapa sebetulnya pemiliknya. Dari ke-34 ini bisa saya rincikan bahwa ada 12 kendaraan bermotor yang ada LP-nya, yang ada laporan polisinya, yaitu dari Polsek Muara Tami, Polsek Heram, Polsek AB, Polsek Japsel maupun Polsek Japut, dan ada dari Sentani Kota juga. Laporan polisinya ada. Ini kalau kita lihat ini yang udah ada LP-nya yang berlabel di sini, berlabel negara, itu udah ada laporan polisinya. Ini artinya berarti korbannya ada. Jadi motor ini ada surat-suratnya karena korbannya bisa melapor. Nah, kami akan kembalikan setelah proses rangkaian penyidikan ini inkrah sampai ketok palu di pengadilan. Sementara itu menjelang HUT RI, Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri meminta seluruh Polres meningkatkan patroli di 6 daerah rawan KKB, yakni Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Tidak ada kaitan dengan kalender Kamtipmas apa-apa. Jadi Polda Papua tidak punya kalender Kamtipmas terkait dengan gangguan keamanan. Tentunya, sebagaimana saya sampaikan di beberapa waktu lalu, di minggu kemarin, bahwa saya berharap semua masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda Papua, yang ada di tanah Papua, ini bisa melaksanakan kegiatan 17-an, yang merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita rayakan dengan semeriah mungkin, baik mungkin dalam lomba-lomba yang mengiring ke 17, termasuk nanti upacara 17-an detik-detik proklamasi di semua kabupaten kota, termasuk kita yang di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sehingga saya berharap, saya sudah mintakan kepada semua Kapolres yang ada di jajaran wilayah hukum Polda Papua untuk bisa mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan 17-an dan mempersiapkan acara untuk tentunya kami sudah minta juga untuk bisa mengantisipasi semua kemungkinan terganggunya apa aksi gangguan yang membuat seolah-olah ada settingan lain atau ada agenda lain terkait pelaksanaan upacara di semua kabupaten itu. Polisi mewaspadai teror penembakan yang dilakukan KKB yang kerap mengganggu perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dari Kota Jayapura, Hendra melaporkan. Satu. 800 peserta dari DKI Jakarta, Banten, NTT, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan Selasa kemarin turut serta dalam lomba lari 10 km yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Terdapat sejumlah atlet lari nasional yang ikut serta memeriahkan HUT RI. Lomba lari 10 km dilepas Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau. Peserta melewati rute Bandara Rendani, Wosi, Fasarkan, dan finish di lapangan Borasi.
Ada 5 kategori yang diperlombakan, yakni kategori pemula putra dan putri, prestasi putra dan putri, dan atlet berprestasi. Lomba lari 10 km ini merupakan uji kemampuan dari para atlet dalam Pekan Olahraga Nasional 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Berharap momen ini menjadi trigger. Oktober nanti berarti 1 bulan lagi ya. 1 bulan ada waktu, kemurang latihan. Kemurang latihan, nanti Bapak bikin kemurang yang usia-usia ini, bikin 5 kilo. Lari 5 kilo. Tadi bisa 10 kilo dan mendapat prestasi itu luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Juara dalam lomba lari 10 km adalah atlet nasional putra, Rahmat, berasal dari Jawa Timur. Sementara untuk putri diraih atlet Irma asal Kalimantan Timur. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Gubernur atas undangannya. Harapannya semoga atlet-atlet bisa lahir di Papua Barat ini. Saya ucapkan terima kasih ya Bapak. Potensi sih untuk atlet-atletnya, semoga bisa dikembangkan jauh lebih baik lagi. Terima kasih buat Bapak Gubernur Paulus Waterpau sudah melakukan dan melaksanakan 10 kilo. Terima kasih Bapak Gubernur Waterpau atas lomba yang Bapak berikan, lomba 10 kilo, dan kita anak muda bisa buktikan bahwa kita bisa. Pemprov Papua Barat akan menggelar kembali berbagai lomba meramaikan HUT RI serta mengajak masyarakat hidup sehat dengan berolahraga. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau membuka turnamen e-sport Piala Gubernur Season 2 di MCM Manokwari Selasa kemarin. Waterpau mengatakan kehadirannya untuk memberikan dukungan kepada para atlet e-sport yang akan berlaga di Prapon dan juga PON yang akan datang di Aceh dan Sumatera Utara. Ia menantang para atlet e-sport membawa pulang medali emas dalam PON ke-21 yang akan datang. Kalau saya menantang adik-adik atlet untuk bisa membawa pulang emas dalam PON yang akan datang. Artinya emas harga mati bagi ISC Papua Barat. Bisa memberikan support atau motivasi dalam diri kita, itu adalah dengan kata-kata podo mangan segone. Podo mangan segone, sama makan nasi. Kenapa anak-anak di DKI bisa jaya, di Jawa Timur bisa jaya, di Jawa Tengah bisa jaya, di Jogja bisa jaya, di Sumatera Utara bisa jaya, Papua Barat tidak bisa jaya. Kenapa? Itu kan sama-sama makan nasi, betul atau tidak? Jadi kalian harus buktikan jawaban Bapak nih, atau apa, harapan Bapak ini. Harus bisa berhasil. Kecuali mereka makan bunga, kita makan daun seng, itu lain lagi. Sama-sama makan nasi. Mereka bisa, kita juga harus bisa. Begitu. Untuk Indonesia maju. Warga Kabupaten Puncak memeriahkan HUT RI dengan mengadakan karnaval. Karnaval ini diikuti ratusan warga. Kapolres Puncak Kompol Inyoman Punia mengatakan berbagai kegiatan telah dilakukan hingga karnaval dan semua berjalan lancar. Dan kami bersama TNI Polri mengadakan beberapa turnamen atau pertandingan. Ya, kami bangga sekali karena antusias masyarakat cukup tinggi, luar biasa cukup tinggi. Hari ini kita melaksanakan karnaval atau parade merah putih menuju ke lapangan, itu juga cukup masyarakat juga antusias. Nah, artinya masyarakat inginkan kedamaian, keamanan yang diinginkan masyarakat. Untuk tahapan yang sudah dilakukan dari anggota TNI Polri, ada beberapa pertandingan voli yang diikuti oleh 100 peserta. Ini menandakan masyarakat sangat antusias. Ada beliar, nanti akan diadakan juga tari tambang, lomba kelereng, lari karung, semua tahapan akan dilaksanakan. Sementara Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan semua warga harus tetap bersyukur karena semua kegiatan yang dilakukan berjalan lancar. Itu saya atas nama bangsa dan negara Republik Indonesia menyampaikan terima kasih kepada panitia dan semua peserta yang akan hadir hari ini memeriahkan sebagai hari karnaval, baik dari suku Bugis, Toraja, Dami, Damal, mana lagi? Batak.
Jawa. Ya, tepuk tangan untuk Jawa dulu. Luar biasa, luar biasa. Dan ada sekalian dari sekolah SD, SMP, SMA, bahkan masyarakat yang ada di sini. Mari kita menerimanya dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan buat tanda heran yang lain. Pemkab Puncak akan menggelar upacara HUT RI nanti yang digelar di halaman kantor bupati. Dari Manokwari dan Puncak, Edi dan Igo melaporkan.